Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia saya ucapkan kepada anda semua. Okey, selamat kembali ke Friday Night Sports bersama saya Alif Azizan dan saya Nadhira Balqist. Dan kita ada dalam Friday Night Sports. Okey, so kali ni kita tukar host lagi. Ada host perempuan yang lain pula. Baiklah, so Nadhira, kau panggil apa? Ari. Ah, yes, boleh panggil Ari. Ariana Grande lah, nama panjang dia. Tak adanya. Tak ada eh. Okey, Ari. So, tak lama lagi. Ari tahu kan kita ada satu sporting event kan? Yes, yang sangat besar. Antara event yang besar dalam UIA ni. Uh-huh. Event tahun dan ni. Saya sendiri pun masuk event ni. Wow. Ari masuk tak? Tak. You the host and you should masuk juga tau. Bukan tak nak masuk tapi kecederaan membataskan. Okay, baiklah, faham. Baiklah, tanpa membuang masa. Kita sebenarnya tak lama lagi akan ada event. Event ni dinamakan IIUM Sports Carnival. Jadi kalau korang semua nak tahu dengan lebih lanjut, saya memperkenalkan tetamu kita pada hari ini. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar dan Nasarudin. Umar apa? Umar Danial. Umar Danial. Boleh panggil Umar. Boleh panggil Umar. InsyaAllah akan megang inilah mandat sebagai pengarah program ataupun program manager untuk IIUM Sports Carnival 2018. InsyaAllah. Apa ni Umar? Year berapa dah sekarang? Saya second year, first semester. Oh, kos mana? Daripada Ahmad Ibrahim Kuala of Law. Wow. I-Court. Macam mana boleh cari masa tu? Itulah kalau dah minat dalam menguruskan program, insyaAllah adalah masa. Perform. Okey, yang Cik Adik ni? Cik Adik. Cik Adik eh. Year berapa? Sama lah, 4 year. So, nama saya Halimatus Saadiah tapi known as Ellie. Ellie, wow. Ellie, okay, saya daripada Mahala Sumaya, insyaAllah Assistant Program Manager untuk ISC 2018. Lagi? Oh, okay, kuliah. Lagi? Kuliah. Oh, saya kuliah HS, Psikologi, fourth year final semester. Kursus apa? InsyaAllah. Psikologi. Psikologi. Okay, so seperti okay, ni program manager. Mm-mm. Yang ni assistant. Ni program manager. Oh, ni program manager. Kita tak boleh perempuan, ni kena lelaki. Yes. Kenapa? UIA. Ari jalur kawamu nak Nisa. Masih ada ikhtilat. Okay. Kita bergerak pada topik kita yang paling utamalah. Mm-mm. ISC, IIUM Sports Carnival. Mm-hmm. Jadi boleh terangkan kepada kami, IIUM Sports Carnival ni apa sebenarnya? Macam mana nak start? Mungkin mana cerita dulu. Okay. Baiklah. Jadi seperti yang semua tahu, IIUM Sports Carnival ataupun nama pendek dia, ISC, mm-hmm, merupakan program tahunan yang dianjurkan oleh Councils of Principals dan juga dengan kerjasama MRCC iaitu Mahalah Representative Committee Council. Okay, seperti yang dah saya sebut tadi, mm-hmm, jadi basically IIC ni adalah satu program tahunan di bawah anjuran mahalah-mahalah di IIUM. Ataupun siapa tak tahu mahalah tu adalah kolej kediaman . Sebab we afraid that ada yang duduk luar kan, tak tahu mahalah mungkin atau apa. Mungkin tak tahu kan. Ya, ada orang sangat tak suka dengan IIC. Yeah. Okay. Jadi itulah, setiap mahalah kita akan bertanding untuk ISC 2018 ataupun ISC sebelum ni lah secara umumnya. Dianjurkan oleh siapa? Holding apa? Council of Principal. Council of Principal ni? Persatuan Principal. Principal daripada setiap mahalah, kita ada 17 principal. So, diorang ada Council of ni. Principal. So, anything apa keputusan regarding mahalah, Council of Principal ni lah yang akan higher authorities of MRCC lah. Dan seperti yang anda semua tahu, mahalah ni ada dia punya organisasi dia sendiri kan. Kita ada MRC, kita ada administration officers dan juga principal dan juga fellow. Jadi selain daripada kami mengendalikan ataupun urusan hal ehwal pelajar di mahalah, sebab kita ada badan-badan organisasi lain di kuliah kan, tapi kami menguruskan di mahalah, kami juga akan menganjurkanlah event-event seperti ini. Dan IIC ataupun IIUM Sports Carnival ni adalah merupakan program tahunan di bawah anjuran mahalah-mahalah sekitar UIAM tu sendiri. Dan juga IIC ni dia berselang seli dengan KUSEF kan, setiap SEM kan? Ya, betul. Jadi SEM lepas ialah KUSEF, SEM ni ialah IIC. Ya, betul. IIC ni maknanya pelibatan tu hanya pelajar sajalah daripada mahalah lah kan, wakil mahalah. Jadi pelibatan pelajar ni terbuka hanya untuk mereka yang berada di ijazah sarjana muda
Tapi walaupun program ini dianjurkan oleh mahalah, ada juga kami buka peluang kepada orang yang tidak duduk di mahalah untuk berserta, tapi dengan syarat perlu mewakili mahalah mana yang mereka diletakkan pada awalnya mereka masuk UIA. Okey. Jadi dengan kata lain, orang yang tinggal di luar pun boleh join lah. Sebab kalau sistem kat UIA kan, kalau kita leave off campus, still kita ada assign di mana-mana mahalah. So sekarang ni lagilah kita nampak jelas sebab ada I call semua dekat Sumaya ataupun Farouk macam tu lah. So ya. Apa ni, kejap. Boleh bagi tahu kami apa tujuan utama ISC ni diadakan sebenarnya? Sebab dia setiap tahun kan, pasti ada sebab dia. Saya nak tambah lagi tadi, selain daripada Council of Principals dan juga MRCC, satu lagi penganjur untuk kita punya ISC adalah Sports Development Center, SDC. Iaitu satu badan bawah atau satu unit bawah STAT, kita punya Student and Development Division, yang handle pasal sukan ni. Jadi kami setiap tahun akan bekerjasama dengan badan ni lah. Dan tujuan utama ISC satu ni sebenarnya lah untuk kita meraihkan semua resident kita ataupun semua penetap kita di mahalah ni, untuk kita sama-sama menghargai nilai sukan itu sendirilah. Beriadah. Ya, beriadah kan. Kita tahu itu pun sunnah juga kan, beriadah kan. Jadi apa salahnya kita mengangkat sunnah dan nilai ini. Dan yang keduanya, sudah tentu bila dah kerjasama dengan SDC, inilah satu platform untuk kita bawa mereka yang berbakat dalam sukan ini ke satu arena yang lebih tinggi. Daripada mahalah-mahalah, daripada bilik-bilik mereka ke mahalah, ke UIA dan seterusnya, inilah akan wakil ke sukan IPT dan sebagainya. Jadi apakah sasaran yang diletakkan oleh pihak management untuk ISC kali ini? Untuk ISC kali ini, apa yang korang cuba capai? Secara umumnya lah, participation ataupun penyertaan. Kami kalau boleh nak penyertaan daripada penetap di mahalah itu, tidaklah pada orang yang sama, tapi ada orang baru akan cuba untuk penyertaan bagi ISC kali ini. One student, one spot. Walaupun kita buka satu student untuk dua sukan, tapi kalau boleh tu, setiap student tu ada spot di masing-masing. Because wakil mahalah, kita capacity setiap mahalah adalah lebih kurang 900 hingga 1,200. 1,200. Jadi yang akan wakil mahalah ke pertandingan IC ini lebih kurang 1/4 daripada mahalah. Saya kirakan banyaklah juga untuk diwakilkan. Jadi IC ini bila dia berlangsung bermulanya? InsyaAllah 23 hari bulan 11 sampai 30 hari bulan 11. Sekejap je. Dia seminggu je. Seminggu. Jadi seminggu tu kira weekday pun ada perlawanan jugalah. Akan ada perlawanan, tapi kami tak akan ganggu waktu kelas. Dan akan berlaku pada waktu malam lah, insyaAllah. So start biasanya game akan start after kelas lah, at 5 PM until 11 PM. So no worries, kita ada sediakan apa, excuse letter. Itu yang semua orang nak kan. Excuse letter is very important. Okay, bercakap pasal pelaksanaan untuk satu student, satu sukan kan. Macam sekolah, satu sukan. Okay, so kita nak tahulah, kita macam kadang-kadang berlaku suatu konflik kan. Sukalah konflik ni. Dia macam, apa tu? Dia macam ni. Kadang-kadang untuk sesetengah sukan, ada penyertaan daripada Mustang, pelajar yang sememangnya telah mewakili UIA ataupun memang dalam tim UIA itu sendiri. Jadi bagaimanakah konflik ini boleh terjadi? Adakah mereka akan dihalang daripada menyertai ISC ataupun masih ada slot untuk mereka juga? Ada kuota untuk orang macam mereka? Sebab kadang-kadang sesetengah orang tak boleh nak join sebab dah ada Mustang, dia power. So it beats the purpose lah kan? Sebab kita kalau boleh nak melibatkan semua orang secara keseluruhan, bagi chance ke orang lain untuk main, ni balik-balik muka yang sama je. Setakat ni untuk ni lah ada pun juga berbangkit soal ni kan. Tapi pada saya untuk SDC sendiri, pihak SDC pun tak ada termasuk benda tu, tak ada dalam termaktub dalam akta pun yang cakap student Mustang tak boleh join semua. So benda ni still kebebasan. And this is might become one of mahalah punya strategi untuk menang ISC sebagai overall champion. So ada juga Mustang player yang memang okay, tak apalah, I nak bagi peluang untuk orang lain. So dia tarik diri. So ini adalah I rasa ini adalah strategi untuk mahalah masing-masing lah.
Sebab biasanya yang akan approach Mustang players ni adalah MRC Mahalas tu sendiri. Dia nak nak apa strategi nak menang kan. So dia approach Mustang players. Kenapa? So tak jarang lah Mustang players nak pergi kan. Biasanya kita yang akan approach mereka sebab mereka strategi. Tahu mereka ada tempat kan. Jadi kenapa MRC yang beria-ria approach mereka? Sebab ada insentif ke? Ada insentif untuk mereka ke, mungkin commission? Oh tak ada. Dia macam just to okay, Malah ni nombor satu. Betul. So ya. Kan. For the glory maybe. Competitiveness tu memang ada lah kan. Siapa tak nak menang. Lepas tu untuk concern saudara mungkin berkenaan dengan Mustang tadi. Saya rasa tak ada masalah pun sebab before they became Mustang, diorang daripada Malah juga, daripada kuliah juga. And then when they masuk pertandingan macam ni lah, orang akan nampak bakat dia. Betul. So yang for those yang rasa macam diorang ni dah tak ada tempat untuk Mustang ke, untuk tingkatkan lagi orang punya peluang tu untuk jadi atlet, tak sebenarnya. Inilah dia orang nak tunjuk kepada Mahalah dan seterusnya kepada SDC bahawa dia orang ni boleh untuk pergi lebih jauh dengan menyertai program seperti ini. Sebab SDC sendiri cakap yang kebanyakannya student yang jadi Mustang player nowadays ada berasal daripada ISC punya program juga. So that's why dia sangat menyokong bila kita nak buat ISC ni, sebab this is benda ni dia akan, diorang akan gain benefit juga sebab diorang akan cari nurture semua talent daripada ISC. Baiklah, terima kasih ya. Baiklah, jangan ke mana-mana, kita akan kembali semula selepas ini. Kita kembali semula dalam rancangan Friday Night Sports. Okay. So. Kita sambung balik cerita je. So tadi kalau kita dah stop dekat apa tadi? Pasal
Kita cakap pasal apa tadi? Pasal platform lah untuk pergi ke seterusnya. Pelajar-pelajar biasa. Okay. Jadi macam kami tertanya-tanyalah. Tanya okay, apa? Dalam IC ni, berapa ramai korang punya kru bawah-bawah korang ni untuk handle ni? So, yeah. Kru, alhamdulillah setakat ni 285 orang kru. 285 dan game untuk IC ni berapa banyak? Ada 11 game untuk male and 11 game untuk female. So, 22 lah. 22 games. Okay. Yes. 22 game. Korang kena bahagikan 282 untuk ke 22 game. Yes. 282. Jadi mesti susah rasanya kan. Jadi macam mana korang buat kerja ni nak bahagi-bahagikan crew korang? So preparation untuk ni lah. Dia lebih kepada preparation untuk ISC ni jugalah. Event memang seminggu tapi preparation ni up to 3 months kan. Untuk 3 bulan untuk ni. So waktu 3 bulan ni lah kami rancang lah struktur kerja. Bulan 9 hari tu masuk tu dah. Yes. Dah mula lah. Even before buka SEM lagi kami Umar dah start dengan apa branch drafting the proposals semua. So kita orang come up dengan struktur kerja. So benda ni dah review, get review by apa SDC sendiri, macam mana cara kerja dekat Olympic ke semua. Kami try implement. To apply implement in our inilah ISC 2018. Okay, so berapa banyak spot tadi? Berapa banyak? Kita ada 22 22 game. Itu tak termasuk dengan kategori di bawah game kan? Ya, kalau untuk atletik saja kita ada lebih kurang 10. Lebih daripada 10 game untuk atletik. Ada long jump. Ada yang lain ke? Atletik tu yang track and field kan? Track and field. Acara lita ke balapan? Acara balapan. Balapan, yes. Kalau macam sukan-sukan lain boleh bagi tahu kita orang sukan apa lagi yang dipertandingkan. Okey. Antaranya. Okay, namakan ke-22. Jadi the list ke. Kan sepatutnya. Jadi sebenarnya kita, SDC selaku co-penganjur, co-host untuk kita punya ISC dah senaraikan berapa sukan yang kita boleh pertandingkan di peringkat ISC. Tapi kita tak boleh pertandingkan semua sebab kekangan masa, kewangan dan sebagainya. Jadi setiap tahun ISC ni setiap principal ataupun kita punya wakil mahala akan undi apa game yang akan ada. Macam tu pula. Daripada game banyak-banyak tu, kita orang akan shortlistkan kepada 12 game yang akan dipertandingkan. So, kalau 12 mana datang lagi 10? Kalau 12 saja mana datang lagi 10? Kan lelaki dengan perempuan. Lelaki dengan perempuan? Lain pula. Lain. Sister kategori sister. Contohnya netball, brother tak mainkan netball. Football sister tak main. Macam gitu. Mana tahu ada futsal perempuan kan? Futsal ada. Ada game yang akan dipertandingkan untuk kedua-dua. So ada biasanya seingat saya lah 5 kategori 5 jenis sukan yang wajib. Memang semua malah kena hantar. And ada lagi daripada 5 game pilihan, kita kena pilih 2 je. Tu ada. Jom. Okay. Blank kejap. Okay, kita ada 3 kategori. 3 kategori games. Yang pertama adalah compulsory games. Iaitu games yang wajib dipertandingkan. Maksudnya kalau tak hantar, tak boleh. So, jadi kita ada 5 iaitu bola sepak untuk lelaki, netball untuk perempuan, handball, athletics, dan juga badminton. Lima ni wajib. Lima untuk wajib untuk setiap mahala. Dia setiap mahala. Kalau mahala tak hantar macam mana? Tak boleh, memang kena hantar. Maksudnya 5 sukan ni 17 mahala yang ada dekat IIUM kena hantar untuk dipertandingkan. Kita ada 17 mahala. Ya, ada 17. Ini termasuk Mariam ke? Termasuk Mariam. Sebelum ni saya tahu Mariam dia gabung dengan Halimah. Ya, dan berita baik untuk mahala Mariam, pada tahun ni anda akan membawa nama anda sendiri. Baguslah untuk Mariam. Kesin presiden MRC Mariam tu. Dia baru lagi. Lelaki atau perempuan presiden? Perempuan lah. Mariam. Bukan habis, lelaki. Tak habis round UAE ni. Alright. Macam mana kalau Saadiah? Saadiah kan lelaki dengan perempuan kan? Untuk mahala yang ada kedua-dua jantina ataupun kita panggil co-ed mahala, boleh hantar dua dua penyataan lah. Satu untuk brother, satu untuk sisters. Kau ni ya tu. Tadi, gurau je. Jadi sukan, okay, seperti yang kita cakap tadi ada 5 sukan yang wajib dipertandingkan. Namakan sukan-sukan lain. Sukan-sukan lain adalah sukan pilihan. Okay, untuk sukan pilihan ni, kalau anda tak hantar, tak apa. Tapi sayanglah kan, tak dapat medal. Sukan seperti? Okay, jadi sukan 5 pilihan untuk kita punya IC kali ni. Yang pertama adalah bola keranjang. Bola keranjang. Akan dipertandingkan untuk kedua-dua jantina. Pelihlah basketball please. Basketball, sorry. Basketball. Dan table tennis ataupun ping-pong. Ping-pong. Chess.
catur. Hoki. Hoki. Hoki alternatif. Hoki tak ada. Hoki dalam ni kan? Hoki tak ada tahun ni. Oh tak? Okay, sorry. Maksudnya hoki ada dalam game pilihan tapi tak dipilih, tak dipilih untuk tahun ni. Berita kurang baik buat penggemar hoki sekali. Yeah, nanti ada berita untuk pemain hoki nanti lah, nanti saya cerita. Ini bukan sebab tak nak tolak ke apa benda bajet ke, tapi mahalah masing-masing nak apa tak pilih game tu. So sebelum that's why hoki tak dipilih. Sebelum sebelum ni hoki ada. So yeah. Lagi satu tuan rumah nak chess. Tak tahulah kenapa dia nak chess. Tuan rumah siapa? Tuan rumah Farouk. Mahalah Farouk untuk tahun ni. Mahalah Farouk. Akan ada tuan rumah. Dan dibantu dengan pembantu tuan rumah lah. Tuan rumah juga tapi co-host. Untuk ISC yang lepas tu siapa tuan rumah? Tuan rumah untuk ISC tu adalah Mahalah Ali. Mahalah Ali, lepas tu Mahalah Zubir. So tuan rumah hanya untuk Mahalah lelaki saja ke? Boleh je untuk Mahalah Ali. Dia akan giliran dia juga. Ada giliran dia. Nanti tumpang-tumpang. jadi kita, saya sebagai host akan membantu co-host lah, iaitu Mahalah Sumayyah, Mahalah Salahuddin dan juga Mahalah Siddiq. Okey, seperti yang kita tahu ISC kan untuk tiap-tiap ABC, ABC ISC. Okey, biasanya dia orang ada moto dan tema dia orang yang tersendiri. So untuk tahun ni apa moto dan tema ISC kali ni? PM. Okey. Orang akan hashtag tau korang punya tema tu. Ya betul. Okay. Empowering youth, fostering victors. Empowering youth, fostering victors. Jadi kenapa kami come up with this motto adalah kami nak inilah meningkatkan inilah aspirasi Kementerian Belia dan Sukan yang nak memertabatkan pemuda lah kan. Jadi kami sendiri kalau tak mengikut apa yang disampaikan oleh KBS pun, kami sendirilah rasa macam sukan ni bukan penting untuk kita main-main je, competitiveness je, tapi it's a really important ni lah, fundamental value yang perlu diangkat oleh kita punya pemuda. Betul. Ataupun kita punya, yalah, kita semua muda lagi kan? Untuk ada graduate muda students, ya ini muda lagi, muda so kita lah pemuda. Muda lagi. Jadi itulah kita punya. Dan fostering victor, selain daripada kita nak angkat sukan tu sendiri, kalau boleh kita nak cari pemenang. Itulah fostering victor. Dan kalau tak menang, ingat pun kita menang untuk diri kita sendirilah kan. Menang dia hati. Masing-masing. Klisye je. At least kita berjaya bangun daripada katil kita. Buat satu aktiviti. Tak adalah kita buat benda yang tengok tengok K-drama je. Tengok BTS je. So sekarang ni petang-petang pun dah MSC dengan MSC dah ramai jugalah. Dah penuh. Ya, mula training kan. So ISC ni memang saya rasa benda yang sangat baik lah. Okay, so untuk ISC kali ni ada tak sukan baru yang dipertandingkan? Okay, macam saya tadi kan, pilihan ada berapa sukan pilihan dan juga sukan demonstrasi. Sukan yang baru yang tak pernah dipertandingkan. Okey, ada. Lari dalam bumi? Ada. Ada. Tak ada pun yang sebelum ni, tapi kali ni ada. Okey. Saya tahu anda semua sangat excited. Tapi ceritakan semua benda tu selepas iklan. Terima kasih.
Kita kembali semula ke Friday Night Sports bersama saya, Alif Azizan. Saya Nadhira Balqist. Okay, so tadi kita cakap pasal apa tadi? Ha, tengah hangat tadi. Kita bersembang. Kita cakap pasal IIUM Sport Carnival 2018. Yeah, itu dia. So, kita cakap pasal sukan kan? Sukan yang baru dipertandingkan. Yes. Jadi, sukan apa itu? Okay, dia sukan ni bukan sebarang sukan lah. I bagi this apa peluang, lah. Peluang untuk ni yang bagi idea mencadangkan ni. Jadi kita selama ni kan sebelum saya start lah kan, kita ada satu persepsi kepada mereka yang tidak bersukan di padang ataupun bersukan di atas jalan lah sebagai mereka yang tidak bersukan lah kan. Maksudnya mereka tidak melaksanakan apa-apa. Outdoor. Tapi sebenarnya kita as we revolve around us kan, kita ada satu sukan lagi yang kita diiktiraf bukan sahaja di peringkat lokal tapi memang antarabangsa pun dalam sukan-sukan besar seperti sukan Asia pun dah dipertandingkan. Jadi apa sukan tu rasa? Itu soalan tu. Tahu dah. Soalannya ada tahu. Sukan apa? E-sports. Betul. Yeah. So jadi itulah sukan baharu yang akan. E-sport tu apa? E-sport tu yang main Dota. Ha, PUBG. Game. Electronic sport. So tak perlu buat indoor-indoor, tak perlu duduk je depan PC, main game-game lawan dapat hadiah dah. Sistem pun ada wakil juga lah. Kami okey untuk e-sport adalah kita bukan daripada official games tapi kita dia dijadikan sebagai special event because we like to introduce ataupun kita nak memperkenalkanlah kita punya e-sports ni kepada IIM because before this IIM e-sports club yang juga kami kolaborasi bersama hanya bergerak berkecil-kecilan tapi kita nak iktiraf dia sebagai satu sukan yang besar lah yang perlu diiktiraf oleh semua penduduk UIA insyaAllah. Jadi penduduk UIA. So untuk e-sports kali ni berapa banyak game yang dipertandingkan? InsyaAllah. Games untuk e-sports buat masa ni 4 game. Sebab adalah satu fasa ni kan. Baru lagi. Fasa pengenalan. Pengenalan kata. Kan. Jadi tapi akan dibukalah kepada semua mahalah termasuk mahalah sisters. Okay. Ya, yeah. Game apa yang dipertandingkan? FIFA ke? Kita ada FIFA. Kita ada FIFA. Kita ada PUBG kat nak sebut PUBG. Kita ada apa lagi? Tekken. Dan juga satu lagi apa? Dota ke? Bukan Dota. Mobile Legend. Mobile Legend you all. Jadi e-sport ni dia hantar tu individual ataupun berkumpulan? Okay, ada yang akan bertanding mengikut tim. Contohnya PUBG dan Mobile Legend. Dia akan inilah hantar ikut tim. Kalau FIFA tu individual lah dan juga Tekken. So macam mana nak join tu yang penting Umar. Macam mana nak join? So apa yang korang perlu buat adalah cari MRC mahala masing-masing. Betul. Kita orang tak nak bagi kontak dia, korang masa ni lah nak kenal MRC mahala masing-masing. Bila lagi nak beramas mesra? I think banyak je mahala MRC sekarang yang buat program mahaba visit. Which diorang pergi visit mahala bilik ke bilik untuk kenalkan diri. Dan kita ni adalah MRC yang akan jaga kebajikan korang semua. So make sure korang kenal siapa MRC korang. So mahala mana? First kali identify lah mahala mana. Okay, kalau mahala mana? Bestnya korang. Mahala mana? CD. Mahala CD. Sepatutnya ada Haze datang kat sini. MRC dia. Bestnya korang. MRC aku tak pernah jenguk aku pun. Mesti CD. Tak pernah buat. Okay. Tak apa, kita akan mahal baru masa ada laut ni kan, visit kan. Malam semayang selalu. Okay. Sekejap, saya masih tak. Okay, pasal e-sport ni, nanti korang berlawan tu dengan macam ni kompetitif kat sebelah ke? Okay, itulah untuk. Kena dari bilik ke? Tak. Untuk kita jadikan dia sebagai satu event yang macam mana kita kumpul students lah. Kita tak naklah diorang. Kita buat event tapi semuanya duduk dalam bilik kan. That's not what we want to ni lah. Macam kita ada e-sports peringkat antarabangsa pun, diorang bukan duduk kat bilik masing-masing. Diorang pergi satu event, diorang bergaul. Satu venue. Diorang have like social interaction between them kan. Jadi itu yang kita nak buat juga. Diorang akan bersama-sama lah main game tu tapi it's that kind of game lah. Jadi kat mana nanti e-sport ni? Untuk venue tu masih lagi ni, KIB. KIB lagi. Tapi semuanya akan dikumpulkan setempat lah. Yeah. Tapi dengarnya ada desas-desus bakal diadakan di ICT? Maybe. Kita akan try cari venue yang boleh accommodate kita dengan apa orang panggil
ada wifi laju ke, tempat yang tenang, tak, sejuk. Tak semestinya dekat dalam indoor, boleh juga di tepi-tepi tasik kan kita ada. Tasik. Betul, rumah. Kita ada di tepi sungai ke. Pengalaman yang komprehensif. Depan HS Square ke, itu kalau laju lah. Itu saya tak diberitahu ya. Itu saya tak diberitahu. Ditemani biawak UAE. Tak ada lari. Ya, itu dia. Okay, kita dah cakap pasal e-sports tadi kan. Tapi mungkin ada sedikit kontroversi. Kenapa ISC kali ni tak ada frisbee? Sebab okay, frisbee sama sekarang dia meningkat naik tau. Dia sama isu macam hoki tadi. Dia ada dalam sukan pilihan, tetapi malah-malah tak pilih untuk frisbee dipertandingkan. So kita macam pada Umar cakap tadi, dan kita ada ketangan. Pemilihan sukan itu bukanlah kami pilih suka hati. Tapi setiap presiden ataupun setiap wakil sukan lah, untuk setiap mahalah ataupun kita panggil MRC Sports lah, yang jaga dalam bidang sukan ini dah konsult juga atlet-atlet setiap mahalah ataupun setiap mahalah apa sukan yang perlu dipertandingkan. Jadi itulah yang dibawa kepada undian nanti di akhirnya, dan itulah undian yang kita dapat. 5 games wajib tu, 5 games pilihan yang ada sekarang, dan 2 games orang panggil apa, 2 games alternatif. Alternatif. Iaitu kita ada dodgeball dan juga touch rugby. Rugby touch. Okey. Okay. Dua tu sajalah, hoki dengan frisbee lah yang tak ada kali ni. Ada banyak, ada banyak lagi. Ada banyak lagi senarai yang tak ada. Renang dia. Kita ada a list of nilah sports yang tak dipertandingkan kerana water polo pun ada dalam dalam tu. Dalam senarai, tapi itu tak diundi oleh setiap mahal lah, jadi dia macam at least 3 undi lah. 3 undi daripada mahala akan, kalau game tu lebih daripada 3 undi dan kita akan pertandingkan. Tapi still lah, kalau ada yang macam tu dah cukup 11, so ada game tu 3-3. So benda ni akan, benda ni, keputusan ni semua adalah komiti IC board yang buat, which is ada SDC, staff SDC dengan COPS lah. Macam tu. Hasil daripada musyawarah. Musyawarah. Betul. Bukan buat, okay, I nak game ni. Tak boleh lah, game ni mahal sangat. Tak ada. Okay, kita dah cakap pasal sukan. Kita dah cakap pasal e-sports. Kita dah cakap pasal crew. Boleh kita cakap ni? Tak. Bukan ke ini? Tak ada. Okay. So, kita nak cakap pasal hadiah. Hadiah. Kalau dah berhempas pulas, main sungguh-sungguh kot. Dia kena ada sesuatu tau. So, apa yang bakal menanti atlet-atlet kita? Saya juga Malas ni. Bukan, tak tahu nanti tak tersusun ayat. Tersalah cakap pula. Jadi, seperti kalau kita sebagai ahli akademik, mereka bangga dengan scroll mereka. Ada, kalau sebagai literalist atau literalist orang yang realist, orang yang terlibat dengan dunia literature, hasil buku mereka ataupun tulisan mereka lah kebanggaan mereka. Itulah pengiktirafan mereka. Kalau untuk sukan, inilah medal, trofi, itulah biasalah sukan kan, diorang punya azimat ataupun diorang punya ni, rasa macam kebanggaan mereka. Jadi ada ada design untuk medal kali. Ya, betul. Ada design special. Jadi berdasarkan logo kita pada kali ini. Okey. Jadi hadiah tu biasalah bronze, silver dengan gold. Tapi kali ini bukan hamper ya. Memang daripada dah 4 tahun saya rasa semuanya apa, medal dan juga trofi. Tapi hamper akan ada untuk march parade. Lepas tu overall march parade. Apa tu? Marching parade. Oh, marching parade. Berarakan. Sorry, berarakan. Tapi wang tunai akan dapat untuk overall champion lah. Overall best female and male mahal. Okay, so kita kembali semula selepas ini. Terima kasih. Selalu dah kan. Kita teka belakang ni. We'll be right back.
Kita kembali semula ke Friday Night Sports. Okey, tadi kita dah cakap pasal hadiah, medal, piala, trofi. Semua benda yang sama waktu dengannya. Okey, so kita nak tanyalah. Siapa juara bertahan untuk ISC kali ini? Okey, siapa juara bertahan? Untuk Mahalah Brothers, kita ada juara bertahan kita, Mahalah Zubair, Al-Awwam. Dia orang dah menang 3 kali berturut-turut. Berturut-turut. So selama saya pegang 3 tahun tu, Zubair je asyik menang macam itulah. So maybe dia orang ada advantage bahawa Mustang player ramai menduduki Mahalah Zubair. And untuk Mahalah sister pula, dia macam biasanya kita sister akan agak Salahuddin. So yeah, 2 tahun lepas Salahuddin menang, tapi tahun lepas last year tahta dirampas oleh Mahalah Aminah. So dia beza dia satu emas je saya rasa. So satu emas tu sangat berharga untuk menentukan jadi, anda juara ataupun nombor kedua. Anda mampu mengubahnya. Anda mampu mengubahnya. Okay, so jadi pada jangkaan anda, siapakah yang bakal menang untuk Mahalah Sisters kali ni? Oh, Mahalah Sumayah lah, confirm. Kalau lelaki Mahalah Farouk lah, Turma. Tak ada kena-mengena, jauh. So, okay, untuk pemenang tu memang tak boleh expect lah. Tapi jangkaan lah, jangkaan. Sebabnya, I rasa sebab kali ni student, resident macam kita dah ada kuliah base Mahalah. Ni kat sini. Biasanya engine kan yang, kalau Kusef engine kan yang akan menang. Yang akan menangkan. Oh. So, maybe engine siapa? Mahalah mana? Mahalah Ali. Maybe Mahalah Ali. Ali pula. So, tak tahulah. So, kita tak boleh nak jangka sebab sukan yang dibawa pun lain daripada tahun lepas. Lain daripada 2 tahun yang lepas. So, ya. Kita tak boleh nak jangka. Tak boleh jangka, eh. So. Walaupun sis-sis palape, sis-sis suksis. Mungkin tergugat. Jadi macam mana kutipan mata korang kira ni untuk menentukan Mahalah ni menang? Macam dapat bronze berapa mata, silver berapa mata. Ke dia kira ikut medal terus? Tak, ikut ni lah. Contohnya satu, dia ada macam grouping punya sukan. Dia punya mata lain. Kalau macam atletik, individual. Macam chess pun individual kan. Dia tak kira medal eh? Dia tak kira medal. Dia tak kira medal. Dia kira ikut point. Emas 9 point. Untuk group 9 point. 9. Untuk individu 5. Macam tu. So, jadi group akan ada point lain. Individu akan ada point lain. Emas, bronze. Emas, silver. Emas, perak. Gangsa dan juga yang akan pergi separuh akhir. Separuh akhir pun ada mata juga. Satu dua mata kan. Yes. Okay. Kita bercakap pasal soal pemberian mata kan. Mata pencarian. Tak tahu lah. Okay, bercakap pasal soal pemberian mata kan. Siapa yang akan mengadili ISC kali ini? Adakah pelajar-pelajar? Adakah budak-budak Mustang? Atau adakah terdapat pihak lain daripada luar yang telah korang jemput? Okay, this is a fun fact about ISC. Sepanjang 4 tahun saya pernah terlibat dengan ISC ni, kami tak ambil budak Mustang untuk jadi kita orang punya umpaya referee. So kami memang hire betul-betul qualified umpaya dengan referee. So benda ni, yang ini adalah kita orang akan terima recommendation daripada SDC. So SDC yang bekerjasama untuk make sure rules and regulation kita ikut semua. So as we aspire this ISC untuk tak jadi sport event yang biasa-biasa. Ni lah sport event yang kami cakap macam tadi. Kami take example from Olympic dan sebagainya kan. Dia punya cara pelaksanaan, komiti bergerak macam mana. Jadi termasuklah perkara ini, kalau boleh pengadilan itu taraf taraf dunia. Ada jugalah. Rules and regulation setiap game pun kami memang teliti. Memang ada board and committee yang buat yang rules ni memang tak boleh, tak ada leniency, tak ada. So memang kena ikut macam tu. Jadi kali ni tidak timbul isu wasitnya curang ya. Enggak ada. Okey, jadi okey, tadi kita hire umpire dengan referee luar kan. Jadi mesti ada bajet dia kan untuk bukannya free datang kan. Jadi berapa 22 game? Rasanya banyak kan korang kena. Berapa umpire yang korang ambil? Untuk 11 game ramai lah. Ramai kan. Based on game lah, based on game. Tapi memang
kita memang dah dalam kita patut sebut ke? Tak perlu sebut. Tak perlu sebut kan? So, tapi kita orang habiskan anggaran kasar. Anggaran kasar perlu ke? Tak perlu. Tak perlu. Tak boleh. PM tak bagi. Dah ada bajet lah. Tapi akan okey. Tapi benda yang perlu untuk semua student tahu yang lagi-lagi dengan stay dekat mahala ialah almost duit yang kita guna untuk IIS ini datang daripada duit student. Which is yang korang bayar setiap tahun tu kan, setiap sem tu kan. Jadi akan ada peruntukan untuk mahalah ambil duit-duit tu setiap tahun untuk di-attract untuk ni lah jalankan IIS ni. Kita nak beli medal, nak beli nak bayar referee semua tu, nak beli equipment yang dipertandingkan. Kita tak boleh nak pakai bola kedai RM2 tu kan. Mesti kena beli yang ori punya kan. Macam tu lah. That is why kenapa kita orang nak sangat-sangat participation daripada students. Because this is so money. Jadi atlet yang menyertai pun kena bayar yuran. Bukan bayar yuran. Tak, you duduk mahal lah kan. So kena bayar RM400 lebih, RM500 lebih untuk bayar duit tu. So apa pembahagian daripada yuran yang contohnya I kena bayar RM400 lebih. Tapi bukanlah RM400 tu macam ada sikit tu dia akan salurkan kepada student activity punya program. Dan daripada duit tu lah kita orang, daripada dana tu lah kami MRC buat program untuk student-student resident. Resident dekat mahala. That's why kalau MRC buat program, you should attend it. Because tu duit korang. Tu duit korang, yes. Tu duit korang. Dengar tu. Termasuklah ISC ni. Kalau tanya manalah duit aku pergi RM400 lebih, RM500 lebih ni. Ha tu, pergi ISC, pergi program yang MRC buat. Oi, lajunya aku cakap. Suka. Okey, tadi kita ada okey. ISC ni lah platform untuk orang pergi ke peringkat seterusnya kan. Yes. Jadi yang memilih tu daripada referee orang luar ni lah ke? Pilih orang untuk pergi tu. Kita punya tanggungjawab as penganjur adalah untuk menganjur. Yang referee akan cari siapa yang akan menang kan, dan akhirnya siapa yang dapat mata itulah yang menangnya. Tapi yang akan memilih semua tu saya rasa itu adalah SDC, sebab Mustang ni bawah Sports Development Center yang bawah sebab setiap game akan ada venue coordinator. Staff SDC sendiri yang akan tengok game tu. Betul. Langsung sepanjang daripada A sampai Z game tu jadi. Jadi dia nampak siapa yang berkelayakan untuk tu. So ya, korang tak perlu pergi pemilihan tu, so pergi join ISC sahaja. Yes. Maybe this is your platform to show that you have that talent. Okay, bercakap mengenai ISC, kita sering bercakap tentang pelibatan pelajar-pelajar tempatan. Yes. Kalau pelajar antarabangsa, ada tak? Setakat ni adalah, dia bergantung kepada MRC punya strategi. Kalau dia pandai cari student international, dia berbalik kepada usaha mahalah tu sendiri. Kalau you memang jenis mahalah tu memang jenis pentingkan semua without apa panggil semua sekali international student, local student, so ada je. So yeah, kami sangat mengalu-alukan integration between local and foreign students lah, sebab mahalah tu diduduki oleh semua foreign dan juga student dan local student. So kami memang berharap setiap sukan tu dipelopori oleh semua semua lapisan lah masyarakat dekat UIA ini. Bercakap mengenai pelibatan pelajar sukan antarabangsa, so berdasarkan pengalaman korang menganjur dan berdasarkan sejarah ISC, biasanya sukan apakah yang dipelopori oleh pelajar antarabangsa? Sukan kegemaran dia lah. Biasa-biasanya yang ada muka-muka international. Mungkin basketball. Basketball, futsal. Bola sepak. Bola sepak pun ada. Atletik. Atletik pun ada. Lari-lari yang 100 meter tu kan. Yeah. Dia macam tak adalah satu game tu memang tak ada langsung foreign student. Mesti ada. Dan kami sangat berharap ada untuk ISC tahun ni. Semua mahalah boleh adakan. Kalau boleh biar lagi ramai lah pelibatan daripada international. Betul. Okey, terima kasih atas perkongsian dan input-input korang. Tapi jangan ke mana-mana, kita kembali semula selepas ini. Terima kasih. We'll be right back.
Okey. Kembali ke Friday Night Spot. Okey. Jadi tadi kita dah bincang macam-macam dah. Yang ni lagi, ada lagi benda saya nak tanya macam pasal korang ada tak nanti opening ceremony dengan closing ceremony? Mesti ada kan? Of course ada. Okay. Jadi opening ceremony tu akan berlaku pada 22 hari bulan 11. Hari apa tu? Hari Khamis malam Jumaat. Khamis malam Jumaat. Yes, jadi yes, akan berlangsung dekat mana opening ceremony? Dekat okey untuk opening ceremony akan berlaku di MPH. MPH MSC. Saadiah Masjid Purpose Hall dekat yang tempat gelanggang main futsal tu. Dekat Saidina Ali Hamzah punya Saidina Hamzah punya square. Saidina Hamzah punya komplek as sport complex lah. Ya ya, di small susahnya kita. MSC. Oh, stadium tu. Stadium tu dekat situlah. So biasanya kita buat biasanya opening ceremony melibatkan flag raising ceremony lah. Semua mala, wakil-wakil kontijen mala ada untuk buat parakan and then flag raising ceremony lah. Dan bacaan ikrar daripada kontijen sendiri, daripada komiti sendiri. The referee. Yes, yes. Tak ada bunga api ke? Okey, untuk bunga api, persembahan yang menarik tu waktu closing kita pada 30 hari bulan. Tapi still, waktu opening still ada gimmick dia. Ada gimmick. Apa gimmicknya? Mana boleh tahu? Kenalah datang kan? Yes. So, nak, so insyaAllah around one week before kita akan sebarkanlah kat mana opening tu, kat mana closing tu semua. So jangan lupalah kita orang punya social media kena follow lah. Follow IG, Twitter, lagi apa lagi? Twitter, Facebook. Facebook nak search apa ni? Untuk social media, disebabkan program ini adalah di bawah anjuran MRCC. Jadi setiap program seterusnya di bawah MRCC seperti IMCW dan sebagainya akan menggunakan inilah Instagram MRCC. Kami akan tukar dia punya title je. Jadi akan ada hashtag. Nanti boleh connect dengan semua MRCC masing-masing. Boleh tahulah kita punya newest media sosial. So kalau nak guna hashtag biasanya ISC 2018, ISC 2018. So everything korang boleh jumpa kita orang kat situ macam tu. Gitu. Okay. So tadi kalau tak silap Umar ni apa nak nama? Eli. Gitu. Kalau tak silap tadi Eli ada sebut tentang persembahan istimewa. Special performance. Okay. Bagilah tahu kita orang siapa yang perform. Umar lah yang sebut. Not me. Tapi sebut. Okay. Sedangkan line up konsep pun orang bagi tahu kan. Okay, seperti yang sebab kita nak prepare kita punya closing dan opening tu untuk jadi dia betul-betul special untuk Mega. Jadi sekarang ni kami ready dalam fasa persediaan lagi. Jadi seperti yang Kak Eli ataupun Eli bagi tahu tadi, akan dikeluarkanlah a few weeks before the line up the date lah. Nanti kami akan publish lah dekat semua social media dan sebagainya. Kami tak boleh beritahu lagi sekarang. Sikit tak boleh. Boleh. Nanti jemput lagi. Yang perform nanti lagi. Boleh nanti jemput lagi. Kita kami cerita pasal closing ceremony je. Jemput sekali lagi memang cerita pasal closing je. Jemput dia lagi sekali. Nanti dia ada second part. Okay. Okay, Ari. Ari pula dah. Eli. Kita dah tahu ISC ni. Kalau berdasarkan pengalaman luas Eli lah kan. Tak ada luas mana. Luas tu, 4 tahun empat tu. 4 tahun lah. Daripada first year, second year, third year, fourth year kan. Jadi apakah cabaran terbesar yang Eli pernah hadapi sepanjang terlibat dengan penganjuran ISC ni? Sepanjang ke? Dia macam bekerja ni macam bila dia masalah dengan participant tak ada banyak sangat sebab kita dah ada macam dah ikut garis panduan daripada awal lagi. So tak ada masalah kadang-kadang dengan participant. Biasanya biasalah hari kejadian kita hectic and then kita as a student. So juggle around pergi kelas and then pergi kena manage program tu semua. So I think that's the ni macam kita punya apa panggil time management, our commitment, ada yang di berhenti di tengah jalan macam itulah. So macam kita study memang our priorities but then again macam kita punya tanggungjawab kita dah pilih benda ni. So responsibility macam kita di dalam dilema macam
nak kena study untuk midterm, aku kena buat quiz, kena buat assignment. But at the same time kena macam ni. Itu lah macam pada dia sendirilah macam tu. Kena pandai bahagilah. Ya, ya, ya. Tapi IIC ni pun kalau tak ada pun susah sebenarnya. Sebab IIC ni lah di mana kita nak macam lepaskan stres kan. Kita bersukan. Jadi penganjuran dia sangat bagus lah. Sebab tu ada setiap tahun. Jadi IIC ni event yang besar. Jadi mesti ada sponsor dia. Korang ada tak sponsor untuk IIC ni? Dari JC ke? Makanan ke? Ataupun tanggung setakat sendiri ni. Kerjasama kami dengan SDC lah dulu. SDC. Ada yang potential sponsor yang memang ada dalam list kami. Tapi untuk masa ni memang dah setuju daripada pihak sponsor juga, tak boleh nak dedahkan lagi. Tak boleh dedahkan lagi. Tak boleh nak dedahkan lagi. Our agreement tu tak sampai ke penghujungnya lagi lah. Tak boleh nak dedahkan lagi. Tapi setakat ni dengan siapa korang dah berunding? Biasa IIC famous dengan siapa? Tak tahu. So korang punya kerja yang kena cari. Biasa IIC siapa yang terlibat? Sponsor yang mana yang terlibat? So macam tu lah. Tapi tak ada lah. Mosha pernah tak? Rasanya tak pernah kot. Mosha, tolong sponsor. Nampak lah tu. So atlet-atlet yang dahaga semua boleh beli IIC. Welcome Shah, boleh. Kau-kau, ya, insyaAllah, insyaAllah. So, apa lagi kita nak tanya? Tapi kita punya program akan full sponsored lah. Jadi atlet apa-apa semua takkan keluar duit langsung. Tak ada. Korang atlet, tanya keluar. Kita punya participant memang free. Perlukan perlu keluar keringat je. Perlu menang, perlu keluar keringat. Baju pun korang dapat free. Makanan pun kalau MRC tu sediakan adalah. Tapi malas mayah adalah. Jangan risau ya malas mayah. Okey, baju pun ada Baju pun dapat. Baju ada. Make sure hantar saiz dekat MRC korang. Saiz tu penting kan. Baju lawa-lawa. Baju lawa-lawa kan. Okey, boleh pergi sekarang ni ada apa Instagram ISC'18 2017, boleh tengok pas ia punya jersey. Semua lawa-lawa. Bukan kertas soalan lah, ada pasir. Jersey pun ada pasir. Boleh tengok dan study. Kalau tak ajar IC memang tak dapat lah baju-baju tu. Nanti korang menangis tengok. Tapi sebab kalau tak dapat. Jual kan baju tu. Kalau setengah malah ada jual. Dia nak menjana pendapatan. Menjana pendapatan. Ataupun jadi supporter. Sebab tu dia beli kan. Sebab tu dia jual. Betul. So malah sebenarnya banyak produk masing-masing. So again, tolonglah cari MRC korang. Cari jangan tak kenal. Jangan tak kenal ni, kenal tak MRC tak kenal. So rugilah. Rugilah. Boleh dapat sponsor, exactly. Okeylah, kita dah cakap banyak sangat pasal sponsor, pasal duit, pasal jersey kan. Tapi itulah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Jadi kita akan berjumpa semula pada waktu yang sama, hari yang sama. Di 9 malam. Hanya di COMMTV.